Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengganti atau merubah akun bisnis di TikTok menjadi akun pribadi. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya, silakan simak video berikut ini. Langsung saja teman-teman, kita mulai tutorialnya. Langsung masuk ke aplikasi TikToknya. Kemudian teman-teman bisa klik profile di pojok kanan bawah, ya. Oke, kemudian di sini teman-teman kan bisa lihat seperti ada toko. Berarti ini sekarang akun TikTok ini tuh dialihkan menjadi akun bisnis ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kemudian teman-teman bisa cek, ketik di garis 3 di pojok kanan atas, ya. Nah, ini ada bisnis suite-nya juga. Ini menandakan akun TikTok ini adalah akun bisnis ya. Nah, kemudian untuk merubahnya menjadi akun pribadi lagi bagaimana? Caranya tinggal klik garis titik 3 pojok kanan atas, pilih saja pengaturan dan privasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik akun. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat alihkan ke akun pribadi. Silakan teman-teman klik alihkan ke akun pribadi. Beralih ke akun bisnis, semua fiturnya akan hilang. Tetap alihkan ya kalau memang teman-teman ingin merubahnya. Nah, cukup seperti itu saja teman-teman ya, maka akun TikTok kita kembali normal atau kembali ke akun pribadi, sehingga di sini untuk bisnisnya tadi sudah tidak ada ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.